Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan memberikan update terbaru mengenai skutik bongsor di kelas 150 cc andalan pabrikan yang berlogo sayap mengepak. Siapa lagi kalau bukan New Honda PCX 2025. Jadi di sini ada update terbaru lagi ya teman-teman. Nanti akan gue infokan detailnya seperti apa. Pokoknya teman-teman tonton terus videonya sampai habis supaya tidak ketinggalan informasi terupdate-nya. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, langsung aja kita mulai bahas si new Honda PCX 160 terbarunya. Jadi informasi ini seperti biasa teman-teman gue lansir dari blogger yang sudah terpercaya ya teman-teman, yaitu Mas Iwan Banaran. Dan informasinya ini yang gue infokan di sini juga melansir dari artikelnya Mas Iwan Banaran yang ini nih. Nah, jadi di video sebelumnya kan sudah pernah dibahas juga nih untuk new Honda PCX-nya ini akan muncul versi terbarunya. Kok bisa tahu gitu ada versi terbarunya? Karena ada muncul kode project yang baru, teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan si Honda PCX itu kode project-nya K97 ya. Nah, sekarang itu kodenya K1Z. Tapi angka belakangnya masih huruf belakangnya ada tambahan satu lagi, cuman waktu itu belum ada bocoran. Nah, sekarang udah bocor nih. Jadi K1ZV, teman-teman. Nah, itu disinyalir desainnya bakalan berubah total karena untuk kodenya itu juga berbeda jauh, teman-teman. Dari K97 jadi K1ZV, teman-teman. Nah, itu indikasi bakalan berubah desain total ya. Jadi desainnya kemungkinan akan makin futuristik plus gak meninggalkan kesan elegannya. Cuman untuk desain dari PCX 160 terbarunya belum bocor nih, tapi gue tampilkan aja di video ini ya. Ini mungkin buat gambaran aja teman-teman, bukan desainnya bakalan seperti ini ya yang gue tampilkan di video. Jadi buat gambaran aja, ilustrasi aja, soalnya ini dibuat oleh AI ya teman-teman. Nah, lanjut untuk update selanjutnya itu pada bagian stangnya teman-teman. Stangnya indikasinya untuk PCX 160 terbaru ini bakalan pakai cover, tidak seperti yang sekarang. Yang sekarang kan pakai stang telanjang ya teman-teman. Nah, nanti informasinya bakalan pakai cover dan diduga untuk full cover stangnya itu mirip dengan Honda Forza. Jadi untuk desainnya bakalan mirip seperti NMAX ya, karena pakai stang cover juga. Lalu yang kedua itu ada bagian di konstruksi CVT-nya yang juga berubah, teman-teman. Jadi belum tahu nih ya untuk update, maksudnya apanya yang berubah belum tahu si CVT-nya. Apakah mungkin bikin versi turbo sendiri nih si Honda, seperti Yamaha gitu ya, bikin NMAX turbo kan. Cuman ini PCX turbo tapi bukan PCX turbo gitu namanya, kayak versinya Honda lah. Ibaratnya kalau di Honda tuh kan ada fitur ISS ya, idling stop system. Nah, kalau di Yamaha ada juga tapi namanya beda, namanya stop and start system. Mungkin akan dibuat seperti itu juga ya. Tapi ini baru isu-isu aja teman-teman. Dan untuk CVT-nya bisa jadi akan menggunakan VTEC ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya, ini baru terkaan aja teman-teman. Belum pasti, belum fix. Apakah VTEC? Maksudnya belum fixnya itu nggak tahu VTEC apa bukan ya. Tapi yang jelas bakal ada perubahan juga di bagian CVT. Jadi untuk update-nya sebenarnya baru dikit ya teman-teman, cuman itu aja. Dari segi CVT-nya bakalan fix ada perubahan. Kalau kemarin kan masih awang-awang gitu ya di video sebelumnya, tapi ini CVT-nya bakalan berubah infonya teman-teman. Bakalan pasti berubah gitu ya. Terus desainnya juga bakalan pasti berubah.
kalau di video sebelumnya kan soalnya belum sampai ke situ, cuman baru apa namanya kayak gambaran aja ya, kayak terawangan aja. Tapi kalau ini informasinya bakalan bener akan ada perubahan lah dari segi desain, terus sama CVT-nya teman-teman. CVT-nya juga pasti berubah, tapi kalau bagian full cover stang itu masih terawangan aja ya. Jadi seperti itu aja sih untuk update Honda PCX 160 2025 nya atau terbarunya. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai update terbaru untuk new Honda PCX 2025 nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalau gue sih, ya gue tunggu banget teman-teman, soalnya gue seneng banget dengan Honda PCX ya, khusus yang warna merah candy yang saat ini sudah diperjualbelikan ya pokoknya ya. Nah itu gue suka banget warnanya, cocok banget dengan PCX 160 ya. Ya semoga aja update terbaru dari Honda PCX 160 ini juga akan terrealisasikan lah ya di tahun 2025. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya!